selamat petang ni. Selamat petang. Hari tu saya nak belanja sikit video. Kita berjalan di Jambatan Gantung Satok. Jambatan yang baru-baru ajak boleh dinaiki oleh pengunjung. Tu kita berada betul-betul di Jambatan Satok ni. Saya dah buat live. Saya belanja sikit video kita orang. Okay, sama-sama kita nanggalah di bahaya Sungai Sarawak ini sebelum kita naik Jambatan Gantung tu. Nang kacak lah. Nang kacak berbaloi di situ. Di sebelah Jambatan Gantung tu ada Jambatan Tun Abdul Rahman. Jalan-jalan utama. Dekatnya ada Medan Niaga Satok. Kawasan Medan Niaga Satok di sini. Jalan utama tadi geng eh. Jalan ke Petra Jaya. Itu Jambatan Gantung. Okay, kita mumpuk berjalan ni. Nak naik ke jambatan tu banyak juga yang pun peraturan. Yang pun peraturannya si sebebas-bebas gila. Ya, ada beberapa peraturan yang perlu kita patuhi gini. Kita nanggar di situ memang si boleh ngail. Jelas di situ lah. Yang pun peraturan si boleh ngail. Dilarang memancing, dilarang menjalankan perniagaan kecuali ada permit. Dilarang mengadakan aktiviti persembahan kecuali ada permit. Dilarang duduk di atas pagar penghadang jambatan. Dilarang memanjat pagar jambatan. Dilarang melompat dari jambatan. Dilarang basikal dibenarkan tetapi hendaklah disorong. Basikal dibenarkan tapi hendaklah disorong. Itu juga ada sedikit sejarahnya. Saya bacalah Jambatan Gantung Satok tu. Hanya ada notar di sini. Jambatan Gantung Satok yang pertama dibuka pada penghujung tahun 1926 geng. 1926 dibina untuk menghubungkan saluran pipe bekalan menyeberangi Sungai Sarawak. Jambatan ini juga menghubungkan penduduk untuk menyeberangi sungai di mana hanya pejalan kaki dan kenderaan ringan dibenarkan. Jambatan Satok yang pertama telah ditutup kepada umum pada tahun 1992 dan berlanjutan sehingga runtuh pada 7 Oktober 2004 ya. Jambatan Satok yang baru digunakan untuk pejalan kaki dari kawasan Satok menyeberangi Sungai Sarawak ke Medan Niaga Satok. Dek jambatan berukuran 2.13 meter panjang, 2.13 panjang dan 3 meter luas. Ya, itu nyampun keterangan lah, penerangan tentang jambatan gantung lah. Okay, kita naik ni. Kita naik ke Jambatan Gantung. Okay, kita perlahan-lahan lah. Saya ada orang di bah ya. Memang Sungai Sarawak ni. Orang ngail. Satu kita nanggar lah. Saya ngitung ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 anak tangga geng. Ya, nah, daripada saya tadi berdekatan tu ada Medan Niaga Satok. Ada Niaga Satok pemandangan memang kacak. Oh, kacak pemandangannya. Yang jambatan baru tu geng eh. Jambatan Satok, Jambatan Gantung Satok. Saya belanja sikit video kita orang. Maksudnya. Oh, situ nasi best geng. Jambatan lagi baru apabila kita nanggar sampah ke tak tu. Apabila kita nanggar sampah ke tak tu. Macam, aduh. Sayang ni kan, macam si kacak. Jadi orang berkunjung situ, bagus si bombak makanan. Bukannya lapar gila pun. Wah, kacak jambatan, panjang jambatan tu tadi. Di bah ya. Ada orang ngail. Itu memang terkenal dengan udang, terkenal juga dengan bujang satu. Itu jambatan gantung ni. Memang kusinya tu steel lah. Steel. Besi. Di bahaya pun ada orang ngail geng. Seberang pun kampung kudai ya. Itulah Sungai Sarawak. Memang kacaknya pun pemandangan. Pusat Niaga Satok, tempat sedap makan. Oleh kerana PKP-nya jadi sunyi.
sekurang-kurangnya jembatan satok tu tadi dapat mengapa menghidupkan suasana ataupun memberi peluang kepada ahli perniagaan situ untuk berbisnes. Ya, jembatannya lah Tun Rahman. Kacak pemandangan situ ni. Saya asyik terapi nak jalan ujung tu jauh gila. Si kongang nak jalan sampai ujung tu geng. Saya nak ngembak dari situ sekejap lah. Saya rasa petang memang bagus situ lah, luas di situ. Petang. Siapa nak syuting gambar pengantin pun pengantin memang kacak di kawasan tu lah. Okey lah geng eh. Ha, sekurang-kurangnya tak orang sempat naik jematan tu, belum ada masa. Kita orang dah dapat gambaran dah apa yang boleh, apa yang si boleh di situ. Okay, geng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.